Ya pemirsa, seperti biasa, saya juga tim Body Cita akan mencari seseorang yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Siapakah beliau? Kita akan cari bersama-sama pastinya dalam Body Cita. Masa tua seharusnya menjadi masa-masa indah atau masa-masa penuh ketenangan untuk semua orang. Namun tidak bagi Pak Satemo dan istrinya Bu Sarinten. Sejak muda hingga usianya kini lebih dari 80 tahun, tetap menghiasi hari-harinya dengan bekerja keras. Dengan menggunakan gerobak yang telah usang, Pak Satemo dan Bu Sarinten terus mendorong dan melangkah perlahan melalui jalan-jalan yang sepi maupun perumahan untuk menghabiskan dagangan di gerobak. Hari ini hanya sedikit saja yang mereka bawa. Nggih. Pisang, pogong, telo, nang gedang, bote, nang kali napa jenenge? Bengkuang. Ngoten lho, Mas. Nggih libur, Mas. Libur nggih kali dinten, ngoten. Njempu sepuh ae ya napa ae. Mumpun sepuh. Anu, didoyo, ini kan juga kula sing numbasaken kali kula betonda, ngoten. Pisang ataupun buah-buahan lainnya biasa dijual Pak Satemo dan istrinya. Selain membeli dari pemilik kebun, mereka juga membeli di pasar untuk dijual kembali. Tidak banyak yang didapat sehari-harinya. Biasanya hanya cukup untuk membeli beras saja. Satemo dan istrinya mencoba memenuhi kebutuhan hidup dengan berjualan pisang. Dengan menggunakan kemampuan yang tersisa setiap hari, tidak peduli hujan ataupun panas atau isi gerobak yang berisi hanya beberapa buah-buahan saja. Pisang, pisang, pisang. Pisang.
beli jual lagi. Terus ten dinoyo pakai kan ten keren, ngoten boten gak ada kebon. Boten gak ada kebon. Kebone ngene dinoyo. Iya, berduanya teniki. Oh, nggih pun lami. Pun lami lesadean. Lesadean pun lami entasik mikul singen. Sakniki dibetakan gerobak anak kula ngoten. Tidak banyak pekerjaan yang bisa dilakukan Pak Satemo dan Bu Sarington pada masa tua. Selain tenaga mulai lemah, juga keterbatasan akan keahliannya, sehingga menjadikan hasil yang diperoleh sehari-hari hanya sedikit. Apalagi penglihatan Pak Satemo sudah tidak awas, hanya sang istrilah yang menemani mendorong gerobak untuk berjualan pisang setiap harinya. Ada Pak Satemo, di situ ada Bu Sarington. Ya, seorang istri yang selalu menemani sejak berusia muda hingga kini seakan tak terpisahkan. Sosok seorang istri yang sangat setia. Apapun kebutuhan Pak Satemo, selalu dipersiapkan Bu Sarington. Pagi hari saat semua orang masih banyak yang belum melakukan rutinitasnya, Pak Satemo dan Bu Sarington sudah berada di jalanan berkeliling menggunakan gerobak usangnya. Biasanya, lokasi yang sering dituju adalah sebuah perumahan. Pak Satemo di depan menarik gerobak, sementara Bu Sarington di belakang mendorong gerobak menuju arah sambil berteriak lantang. Monggo. Pak, stop. Monggo. Ya. Kuasinya ya, Bu. Ya. Ibu, ini pisangnya berapaan? 10. 10.000? Iya. Ini pisang jenis apa ya, Bu ya? Abang, gaji abang, Nak. Oh, gaji abang. Iya. 10.000 ya, Bu? Iya. Saya beli satu deh, Bu ya. Iya. Ini Ibu dari mana nih? Ini uangnya, Bu. Gih. Dari mana Ibu? Dari puter-puter sini? Nih, ten Bang Beriko. Oh. Dari jam berapa, Bu? 6:30. 6:30. Nggih, bedal. Berangkatnya 6:30, gih. Terus ngoten. Pulangnya? Nggih, mantun iki pulang. Oh, Ibu ini mau muter-muter dulu habis itu pulang gitu. Nggih. Ibu rumahnya jauh dari sini? Rumah di Beriko, Gandul. Cumprit. Oh, deket enggak dari sini? Enggak. Oh, agak jauh ya, Bu ya. Lolee mriki pasare niki 18 tahun setengah. Jualan ini 18 tahun setengah. Iya. Lama juga ya, Bu ya. Iya. Sama bapaknya ini. Iya. Singan singan mikul. Dulu Nyunggi. Oh, dulu bapaknya mikul, nggih. Ibunya Nyunggi. Nyunggi gitu. Ngoten, nggih. Oh, terus akhirnya buat gerobak ini, nggih, Bu ya. Ngoten gerobak. Ini yang dijual apa aja, Bu? Napa? Yang dijual apa aja? Sayur. Sayur, wow, nggih. Kale.
pisang, gedang, telo, bute. Habis semua, Bu? Habis. Oh, tinggal pisang sama sayur ini ya, Bu ya? Ini gitu. Gitu. Ibu, kalau misalnya Tia main ke rumah Ibu boleh enggak? Boleh. Ya udah deh, nanti Tia main ke rumah Ibu ya. Alamatnya Ibu di mana? Pokoknya RT 5. RT 5? Nggih. Jenenge Bu Sarinten, Pak Satemo. Bu Sarinten sama Pak Satemo ya. Nge. RT 5 ya, Nge. Bu ya. Ya udah deh, bentar lagi. Yugane Pak Painan. Oh, apa anaknya Pak Painan Nge. Gitu. Ya udah deh, Bu. Kalau gitu nanti dia mampir ke rumah Ibu ya. Ya. Dia masih mau buat ini nih. Ya. Makanan dari pisang dari Ibu ya, Bu ya. Iya, iya. RT 5 Ibu Sarinten sama Bisa. Pak Satemo. Satemo. Ya udah deh. Ya. Ditunggu Tia nanti datang ke rumah ya, Bu ya. Iya, iya, iya. Makasih ya, Bu. Ya. Pak. Iya, iya, iya. Tidak setiap hari buah-buahan dalam gerobak habis terjual. Biasanya dalam sehari hanya laku beberapa saja. Bahkan dalam satu minggu terkadang masih ada buah dalam gerobak. Hingga jualannya hanya dibagikan untuk para kerabat saja. Padahal semua harapan Pak Satemo dan Bu Sarinten hanya ada dalam gerobak usang mereka. Pagi hingga siang hari, dengan sekuat tenaga, Pak Satemo dan Bu Sarinten terus berjuang. Panas maupun hujan tidak membuat mereka menyerah atau putus asa. Semua telah menjadi sahabat, dan semua adalah teman yang selalu menyapa pada saat berjualan. Pak Satemo dan Bu Sarinten tak henti-hentinya menyapa tiap rumah yang dilewati. Walaupun dahaga, Bu Sarinten terus berteriak. Suaranya yang khas membuat semua orang kenal betul saat mereka lewat. Seringkali mereka memanggil bukan hanya untuk membeli buah, melainkan hanya sekedar memberikan kayu-kayu bekas untuk memasak. Lula, engke tumbas ndek dina yo engke lepu gunge lek ireng, Mas. Lek tumbas ndek Tegalan nggih mboten, mantun ngoten sing cili-cili tetek kula damel tape, mantun ngoten kula dal 1000-an ngoten, 2000, 1000 ngoten. Nggih, damel ki ambek. Damel ki ambek tape. Mantun kula keriki, mantun kula gerai, kula kesek, kula dang. Mantun kula dang, lek sadem kula rageni ngoten. Pak Satemo dan Bu Sarinten tak henti-hentinya menyapa tiap rumah yang dilewati. Walaupun dahaga, Bu Sarinten terus berteriak. Suaranya yang khas membuat semua orang kenal betul saat mereka lewat. Seringkali mereka memanggil bukan hanya untuk membeli buah, melainkan hanya sekedar memberikan kayu-kayu bekas untuk memasak. Thank you.
pisang, 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 pisang. Ketika lelah menghampiri, Pak Satemo dan Bu Sarinten hanya duduk terdiam, memandang keramaian dengan mata tua mereka. Beberapa saat, tubuh tua mereka yang seharusnya menikmati istirahat terlihat mulai mengeluarkan peluh. Wah, lama sungai ini ya nopoi. Mbun sepung itu nih kalau kula ten lepen, kula wara ten kal, ten di jeding digoleki mawon. Ya Allah, aku kilo nanti saya nang jeding, tak terlalu di jeding kena lho. Kula tinggal ten lepen, nggih cukup mawon. Ngoten lho Mas. Ya nopoi, mungkin nggih cukup, kurang nggih kurang, pokoknya mboten kasih, nggak ada sisa utang, bang. Lho, ngoten Mas, kula niki sukani sidi. Sukani riyo, sukani batik, klambi, sukani duit 250. Lah alhamdulillah mboten nedhi. Nggih mriki tiyangi. Wong ancene pun nanu pun tangganan niku. Lah niku wau. Samantase nyangae ya, mbok. Nggih wong pun waras nggih nyang bapakne lek sakit mboten nyang, ngoten kula niki. Wong ancene wong golek yoto titik-titik. Permisi, Bu. Bu, ya duduk sini ya, Bu, ya? Iya. Aduh. Aduh, iya. Ibu, masih ingat saya nggak yang tadi beli pisang, Ibu, di Grand? Nggih. Nah, Ibu, jadi ini rumahnya Ibu, ya? Iya. Udah berapa lama, Bu, tinggal di sini? Mbun lami. Udah lama, ya? Iya. Ini rumah sendiri, Bu? Iya, ini rumah sendiri. Emang nggak diperbaikin gitu Bu? Apa memang kayak gini aja gitu? Emang nggak ya. Dingin kalau malam anginnya masuk? Dingin ngadat, kemulan le dingin. Cuman sama bapak aja nih ya, di sini, sama, cuman berdua. Ya. Terus Bu, kegiatan Ibu nih kan pagi kata Ibu tadi 6:30 ya berangkatnya? Ya. Itu terus pulangnya siang tadi? 10:00, 09:00, mantul. Pokoknya kalau udah habis ya Bu ya? Ya, habisnya luwe nggih, tiga, nggih kawan, ngoten. Oh itu pulang ya Bu, ya. Terus di rumah ngapain Bu? Nggih ngasuh, bapaknya ngasuh, kula nggih bomba. Ngoten. Nyuci baju ya. Gitu ya. Terus ini lagi ngapain nih Bu, masak apa? Niki masa air. Oh, masa air. Masih iya. Masih tradisional banget, Bu ya. Iya. Iya. Ibu, ini kayu banyak kayak gini dapat dari mana, Bu? Disukani tiang bangunan. Kula beto. Ngeten niki sukani bangunan. Kula beto. Ya nopo e? Buat itu ya, buat iya. Masak iya. Gitu ya, Bu. Sama masak. Jadi enggak usah nyari ya, Bu ya. Jadi dikasih-kasih iya. Orang gitu ya, Bu. Iya. Mungkin lah disukani, Bu. Kayu mbak sampean beto. Nggih. Mantun disukani sak gending, kula tinggali gedang sak cengkeh, ngoten. Aja kekeki, Mbok. Kersane, ngoten lek kula disukani tiyang ngoten. Kula nyikani tiyang Ilahi Ta'ala. Masan sampean kekeki kula ngilai Ilahi Ta'ala. Ngoten. Ikhlas ya, Bu. Nggih, ya nyopo jero padha. Ngoten lho. Ini kalau bawa jadi dibawa pakai gerobaknya Ibu yang okay, tadi ya. Nggih, gerobak. Lekas niku enten sing enggak betakaken dugi unggah-unggah niku ra kendriki. Gitu. Jadi iya. Numpuk sebanyak ini Bu jadi enggak bingung ya. Kalau masak-masak langsung masukin aja langsung bakar gitu yeah. Ya, Bu ya. Gitu. Nggih ngeten iki.
lek masak. Ibu, dalam sehari dari jualan kayak gitu dapat berapa, Bu? Mudah minta. Enggak, apa namanya, kayak uang hasil jualannya gitu itu Ibu cukup enggak buat sehari-hari sama Bapak? Nggih, kapan ono duit tang. Damel kulaan malih. Ngoten lho. Lek mantu ditang. Duit ditang di kulaan malih. Dipunci malih. Oh, jadi uangnya ada buat apa? Belanja, buat dijual lagi, ada ya, buat makan gitu ya. Emang Bapak enggak kasihan, Bu? Bapak udah tua, jalan gitu. Kapan boten jalan, ngajak jalan. Oh, ngajak ngeten jalan. Siki lecek lemes. Ngeten. Jadi kemana-mana berdua nih, Bu? Iya, berdua. Setia banget, Bu, ya. Iya. Jadi ngiri deh, Bu. Beginilah keadaan rumah Pak Satemo dan Bu Sarinten. Dengan kesederhanaan, ruangan secukupnya serta alat-alat dapur maupun alat-alat perabot lain yang sangat sederhana, bahkan ruang tidur, dapur, juga ruang tamu menjadi satu ruangan dan terasa sangat sempit. Makasih nih udah boleh main ke rumahnya Ibu. Iya, sama-sama. Udah boleh ngobrol-ngobrol sama Ibu. Iya. Juga kenal sama Bapak ya, Bapak ya. Iya. Ibu, ini ada hadiah dari pemirsa Dama TV buat Ibu sama Bapak. Kula matur nuwun pangeran sing males. Iya. Dengakno lek nyambut gawe jalan lantur. Ngaten nggih? Iya. Dan ini juga ada apa tambahannya Ibu buat Ibu juga. Iya, kula matur nuwun. Iya, saestu. Nggih, Mas. Iya. Dua-dua tiga-tigaan kula matur nuwun. Iya, Bu. Moga bermanfaat buat Ibu sama Bapak ya. Iya. Buat pemirsa Dama TV yang ingin berpartisipasi dalam acara Bodhicitta bisa menghubungi alamat di bawah ini. Iya. Ya udah deh, Bu. Pak, kalau gitu Tia permisi dulu nih. May it be an evening star shines down upon you. Isi dulu ya, Bu, pamit ya. Ya, wis tak dengakno cedung cetek. Amin, amin. Mari Pak ya, makasih ya Pak ya. Ya, permisi. Mangga. Ya, pemirsa, berakhir sudah perjalanan Bodhicitta pada kali ini bersama Ibu Sarinten dan Bapak Satemo, seorang penjual ubi-ubian yang keliling ke perumahan-perumahan. Nah, banyak sekali hikmah juga hal positif yang dapat kita ambil pada hari ini untuk tetap bersemangat dan bekerja keras dalam menjalankan aktivitas kita. Nah, akhirnya saya Tia bersama kru Bodhicitta yang bertugas undur diri dulu dan tetap saksikan Bodhicitta setiap hari Kamis pukul 6.30 malam hanya di Dama TV. Sampai jumpa. May it be an evening star shines down upon you. Banyak orang mencoba memenuhi kebutuhan hidup dengan berbagai macam cara, masing-masing menggunakan kemampuan yang dimiliki setiap hari, baik pekerjaan ringan maupun berat, menggunakan pikiran juga fisik. Sesuai dengan keahliannya masing-masing, terkadang pekerjaan yang dilakukan melampaui batas-batas waktu. Di ruangan sampai di sudut-sudut jalan, sebagian orang merasa cukup dengan hasil yang didapat dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian lagi harus menahan keinginan untuk hidup sehari-hari. Semua berusaha dan berjuang dengan kemampuan masing-masing. Begitu pula Pak Satemo dan Bu Sarinten.